semua, berjumpa lagi dengan saya. Tentunya masih di Cuhan Cuci Vlog yang selalu memberikan suasana terbaru Kota Manado. Sekarang tanggal 14 Maret 2021. Saya akan ajak jalan-jalan keliling Kota Manado, teman-teman. Kebetulan ini hari Minggu. Jadi saya rasa tidak terlalu macet untuk perjalanan di Kota Manado. Untuk jalan-jalan kali ini saya akan mulai dari Kairagi. Jadi sekarang ini saya berada di jembatan Kairagi, Kota Manado. Beginilah suasananya, teman-teman. Ya tentunya masih seperti yang lalu, cuma mungkin ya ada sedikit perubahan, terutama tentang pembangunan jalan yang ada. Jadi, sengaja hari Minggu ini saya jalan-jalan, kebetulan biar tidak terlalu ribet ya, karena biasanya kalau hari biasa, teman-teman, itu macet, jadi terasa sumpek itu jalan mau terlihat. Makanya untuk perjalanan kali ini, jalan-jalan kali ini tanggal 14 Maret 2021 ini saya bikin di hari Minggu ya. Karena kalau di hari Minggu itu, kalau di Kota Manado adalah hari keluarga. Thank you.
jalan protokol untuk di Kota Manado, karena jalan ini ya memang akses utama untuk menuju pusat kota. Jadi kalau yang mau keluar kota dari Kota Manado, ya, seperti mau ke bandara atau ke daerah Minahasa Utara atau Bitung, pasti lewat sini teman-teman. Di Manado kalau hari Minggu kendaraan santai semua ya, pelan-pelan menikmati perjalanan. Kiri ke sana itu ke arah Perkamil ya teman-teman. Sekarang kita lurus. Ini ada patung yang cukup terkenal. Patungnya Toar Lumi Muut. Jalan Tikala Ares ya. Hari Minggu ya, kendaraan nggak banyak. Perjalanan saya kali ini saya tidak akan lewat Jalan Jenderal Sudirman ya, karena saya rasa sudah banyak gambar mengenai Jalan Jenderal Sudirman. Saya akan belok lewat sini. Ini namanya Kumuk Dalam ya, atau daerah Lawangirung ini teman-teman. Lebih tepatnya Jalan WR Supratman ya. Kita akan lewat sini. SMP Ebenezer ya. SD atau SMP ini deh ya? SD Ebenezer. Iya, kayaknya udah bukan SD karena enggak ada, kan enggak sekolah ini deh tuh.
kita akan kena lurus, tidak boleh saya belok sini lewat jalan Garuda tuh. Kita masuk jalan Garuda. Wah, pisang tuh.